Try. Ha, ya. Yeah. Okey. Boleh update motor ready stock dekat dalam motor? Eh, boleh. Jom. Okey, so kalau korang nak cari motor-motor Yamaha Captchai pun kaya ada. Motor-motor skuter pun kaya ada. Lepas tu, kalau korang nak cari motor-motor murah pun kaya ada. Okey, lepas tu kalau nak cari Honda pun kaya ada. Skuter, Captchai pun ada. Okey, lepas tu nak cari motor-motor yang cafe racer, cruiser pun kaya ada kat belah atas sikit. Okey, lepas tu kalau korang nak cari motor-motor M-Force pun ada, daripada 250 sampai ke 800 pun kita ada dekat belakang. Okey, so jom kita tunjuk satu-satu. Okey, so kalau korang nak cari skuter kecil pun kaya ada, Ego Gear 125. Okey, kalau yang ni harga yang bawah 7,000 lah. Okey, lepas tu Yamaha Ego Avantis pun kan ada ready stock. Yang ni warna merah dia, warna cyan. Okey, kalau yang ni pun kan ada ready stock, dah tak banyak, tinggal dalam 4 unit je, 2 cyan, 2 merah. Okey, lepas tu kan ada Yamaha EZ115 115cc, harga bawah 6,000 sahaja. Okey, lepas tu kan ada Yamaha LC. Okey, ni special edition, dia datangkan dengan box yang ada charger lah. Okey, yang SE. Kalau yang standard pun ada juga ready stock, warna merah, warna ungu. Okey, so dekat belakang Y16. Okey, jom. So kalau Y16 sekarang production agak slow sikit, Y16. So kalau siapa-siapa yang minat boleh booking, anggaran tak lama dalam seminggu ke dua minggu lah. Paling cepat dalam dalam 3 hari, paling lambat saya rasa dalam 3 minggu, 2 minggu ke 3 minggu je. Okey, lepas tu Yamaha Y15 kita ada banyak ready stock, warna kuning. Okey, warna kuning, warna hijau matte pun kan ada banyak ready stock. Warna oranye. Okey, oranye ni dia gloss campur dengan matte. Okey, dia campur dengan matte sikit. Alright. Okey, so untuk player-player BBA pun kita ada ready stock Yamaha Y16 Dozo. Okey, yang ni banyak stock. Okey, lepas tu next dekat sebelah R15M pun kaya ada 4 unit lagi. Untuk warna silver kaya ada ready stock 4 unit lagi. Ok, yang ni komplit lah, dia ada ABS, quick shifter, lepas tu traction control, dia macam R1M lah, senang wow. Cerita. Ok, so yang ni pun kaya ada ready stock. Dekat sebelah kaya ada Honda. Ok, Honda Vario kaya ada ready stock. Ok, kalau yang ni yang special edition kalau tak silap kan. Ok, lepas tu yang ni yang standard, standard 2 ni. Okey, kalau yang ni, yang ni 160cc, yang ini 125cc, Honda Vario 125cc. Okey, kita ada warna merah, ada warna biru. Okey, lepas tu Honda Dash pun kan ada ready stock. Honda Dash, Honda Wave, warna kuning, warna merah, warna biru. Okey. Okey, so untuk Honda Wave 125, okey, yang ni compartment dia muat sebiji helmet lah. Memang besar. Puas hati lah. Okey. Lepas tu, tapi bakul nanti kita bagi sekali. Okey, lepas tu Honda RSX warna kuning ni pun kan ada ready stock lagi. Okey, okay, so untuk QJ Moto SRV kan ada ready stock warna hitam, warna oranye. Okey, lepas tu untuk Kiwi Cafe Racer 152 kan ada ready stock semua colour, warna merah ada, warna hitam ada, warna hijau pun ada. Okey. Okay, so untuk W Moto RT3, yang ni model V2, yang ni dah akan stop production and dia akan keluar model V3. Yang tu features dia lagi menarik lah, and nanti kan akan update juga video dia. Okay, next kan ada W Moto Gamma 125. Yang ni harga dia dalam 7,300 siap on the road. Yang ni meter dia boleh connect dengan GPS lah. Okay, tapi dia bukanlah exactly GPS, tapi dia boleh bagi tahu lah ke kiri ke kanan, and dia ada pakai keyless. Okay, next, yang ni antara skuter yang termurah yang kaya ada. Yang ni cash on the road RM5,000 sahaja, W Moto ES125. Okay, lepas tu sebelah dia kita ada SYM185. Yang ni model Pro. Okay, model Pro dia ada ABS lah. Okay, lepas tu rim dia warna gold. Okay, kalau yang ini harga dia baru RM9,400 siap on the road. And next kan ada yang model standard pun kan ada, yang ni cash on the road RM8,000 sahaja. Okay, next kan ada W Moto VE110E. Yang ini paling murah kan ada, RM3,780 sahaja. Ni brand new, helmet, lock, baju hujan, baku depan pun kan akan bagi sekali. Okay, lepas tu yang ini VE110, yang ini yang ada disc.
Okey, kalau yang ni harga dia RM4,260 sahaja. Lepas tu Moderna MR3 pun kan ada ready stock. Okey, jadi yang tak ada diff model ni tahun 2023. Okey, so untuk SYM JX pun kan ada ready stock warna merah. Okey, next XDV250 yang ni pun kan ada ready stock. Okey, kalau tadi JX tadi RM9,450 sahaja siap on the road. Kalau XDV250i ni cash on the road dia dalam RM22,800. Dia bagi sekali box kiri, kanan dengan belakang. Okey, kalau harga loan dia macam ni lah. Ni harga loan dia. Ha, ni deposit 2430, bulanan kalau 7 tahun 405. Okey, XDV250PX. Okey, next sekarang ada RT3. Okey, yang ni yang dah tak ada keluaran dah lah. Okey, so ini V2. Okey, so untuk Maxim TL500 ni pun kan ada ready stock. Tiga-tiga color, warna grey, warna hitam dengan warna ungu pun kan ada ready stock. Okey, yang ni yang model yang pakai rantai lah, Maxim TL500. Okey, next. Okey, Vario ada ready stock. XDV, yang ni ADV, ADV160 pun kan ada ready stock. Okey, so lori M-Force pun ada yang sampai. Okey, so ada yang akan mendarat lagi lah, motor-motor M-Force macam SYM. Lepas tu kalau tengok kat situ, W Motor pun ada banyak. Okay, banyak lagi lah. Okay, so kat depan ni Suzuki Syed Azlan Shah pun kan ada ready stock lagi. Okay, next R25. Okay, yang ni Yamaha R25, bulanan dia macam ni. Okay, deposit RM2,000. Kalau yang ni bulanan dia lah. Okay, next MP15 kan ada ready stock, yang kan review semalam. Okay, yang ni pun ada ready stock. Okay, bulanan dia macam tu. MT25 pun kan ada ready stock. Okey. Kalau MT25 dengan R25 harga dia lebih kurang je. Okey, next warna yang ni ready stock warna cyan, ready stock warna biru. Okey, lepas tu MT09 pun kan ada ready stock, harga kan boleh offer. Okey, so kalau ini kalau loan, kalau harga cash kan boleh offer lagi lah. Nanti contact je kan, kan akan bagi harga best price. Okey, lepas tu warna cyan pun kan ada ready stock. CF motor 800 MT siap box kiri kanan dengan belakang pun kan ada ready stock. Okay, kalau harga loan dia macam ni. Okay, okay, so Yamaha Tracer 9GT pun kan ada ready stock warna merah. Ini last unit, memang dah tak ada production dah. Lepas tu warna putih pun kan ada ready stock, kan ada dekat cawangan Bangi. Okay, so kalau korang berminat nak booking motor yang kan tunjuk tadi, korang boleh contact je kan 019-780-4768 atau datang saja ke Dharma Motor Damai Perdana Ceras atau Dharma Motor Bandar Baru Bangi pun boleh kalau berdekatan dengan rumah korang. Okey, lepas tu korang jangan lupa like, comment and share video ni, dan jangan lupa juga support Kai dengan follow Kai punya social media macam Facebook, IG, TikTok, lepas tu subscribe Kai punya YouTube. Okey, thank you for watching.